السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم اننا نسالك علما نافعا Wariskan toiban Wa amalan mutakabbalan Amma ba'ad. Alhamdulillah Kembali kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam Semoga senantiasa Tercurahkan kepada Rasul kita Muhammad bin Abdullah Dengan salawat Allahumma sholli ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Bila pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan mencoba menyampaikan ya membahas insya Allah kitab sulfik karangan Buya Profesor Dr. Nasun Harun MA Rahimahullah Beliau Lahir di Padang Sidimpuan Tapanuli Selatan 2 September tahun 1952 Tamat sekolah rakyat di kota itu, yaitu tahun 65, ia melanjutkan ke PGAM, yaitu Pendidikan Guru Agama Muhammadiyah, 4 tahun di Kuretaji, yaitu di Periaman, Sumatera Barat. Tamat tahun 1969. Lalu ke PGAM, Pendidikan Guru Agama Islam Negeri. 6 tahun di Padu Sunan, Padaman. Ya, tamat tahun 71. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya ke Fakultas Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat atau UMSB di Padang sampai meraih sarjana muda lalu meneruskan kuliah ke tingkat doktoral di Fakultas Syariah Yaya di Bonjol Padang. Kuliahnya sempat terhenti ketika memasuki semester 10 karena mendapat beasiswa melalui pimpinan pusat Muhammadiyah untuk belajar di Fakultas Syariah Universitas Damaskus Syria hingga meraih lisensi of law, lisensi of Islamic law. Sekembalinya dari Syria, ia meneruskan kuliahnya lagi dan berhasil meraih sarjana lengkap. Tahun 1988, ia diangkat sebagai dosen tetap. Setahun kemudian, mengikuti program S2 di Fakultas Pasca Sarjana Yayen Syarif Hidayatullah, Jakarta. Program S2 diselesaikannya tahun 91 dan S3 tahun 97. Beliau merupakan mantan aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan Pemuda Muhammadiyah. Ia memulai karirnya sebagai karyawan hingga menjadi kepala tata usaha di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada tahun 73 ya 1973 sampai dengan 1978. Sekembalinya dari Syria di UMSB, ia diangkat sebagai dosen tak tetap. Di, UMS, di UMSB, ia juga pernah mengemban tugas sebagai pembantu dekan 3, atau yang 4, Fakultas Ekonomi, Ketua Jurusan Kodo Fakultas Syariah, Kepala Biro Administrasi Akademik dan Sekretaris Rektor, yaitu pada tahun 1984 sampai dengan 1989, pada tahun 1984 sampai dengan 1986 ia pernah menjadi hakim part-time di Pengadilan Agama Padang. Dan pada tahun 1987 sampai dengan 1989 sempat mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Taman Siswa Padang. Dia memediah ia aktif sebagai anggota anggota terjih dan pernah menjadi sekretaris Majelis Tarjih Muhammadiyah Sumatera Barat periode 1985 sampai dengan 1990. Dan beliau meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2015. Rohimahullah. Baik. Uh, kita masuk pada pengantar beliau. Untuk memahami syariat Islam, yang dibawa Rasulullah para, ulum, para ulama usul fikih mengemukakan dua bentuk pendekatan yaitu melalui kaidah-kaidah kebahasaan dan pendekatan makosid syariah tujuan syarak dalam menetapkan hukum pendekatan melalui kaidah-kaidah kebahasaan adalah untuk mengetahui dalil-dalil yang am dan khos mutlak dan mukayat mujmal dan Mubayan muhkam mufasor mutasyabih Nos, zohir nasik mansuk amr nahi dan sebagainya <tuh> dalam kaidah kaidah kebahasan ini dikemukakan cara-cara menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan secara zohir sehingga seluruh dalil yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah dapat dipahami serta diamalkan. Persoalan hukum dalam pendekatan ini terkait langsung dengan NOS, Al-Quran, dan atau sunnah. Pendekatan makoset syariah, penekanannya terletak pada upaya menyingkap dan menjelaskan hukum dari suatu kasus yang dihadapi melalui pertimbangan maksud-maksud syarak dalam menetapkan hukum. Teori yang digunakan untuk menyingkap dan menjelaskan hukum dalam berbagai kasus yang tidak ada NOS ayat atau hadisnya secara khusus dapat diketahui melalui metode ijma, kias, istihsan, istislah, istishab, zoriah, uruf, dan lain sebagainya. Pada hakikatnya, inti dari mako syariah adalah kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Oleh, oleh sebab itu, ya, Berbagai metode yang digunakan untuk menyingkap dan menjelaskan hukum pada setiap kasus yang tidak danasnya harus senantiasa berorientasi kepada kemas selatan umat. <tuh> yang kedua, pendekatan yang digunakan dalam memahami syariat Islam, ya, yang tadi dibahas dalam ilmu sofik. Untuk itu, para ahli sufik Membuat berbagai kaedah prinsip-prinsip dasar dan metode yang dapat digunakan dalam menyingkap dan menjelaskan suatu hukum. Seseorang yang ingin memahami dalil syara' baik berupa ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah, haruslah mengetahui secara baik kaedah-kaedah sufik. Dalam kaitan dengan ini, para ahli sufik menyatakan bahwa sufik adalah kaedah-kaedah yang digunakan untuk memahami hukum-hukum syarak sebagai pegangan dan pedoman dalam memberi fatwa dan berijtihad. Di samping itu, sufi juga merupakan media dalam menerapkan hukum syarak yang telah digali melalui berbagai metode usul Alimam Al-Imam Abu Ishaq Asyatibi, pakar sufiq dari Mazhab Maliki, mengemukakan bahwa Mempelajari usul merupakan sesuatu yang doruri atau pokok. Karena melalui ilmu inilah dapat dipahami kandungan dan, dan makna setiap dalil syarak sekaligus menerapkannya. Menurut Satibi dalam menggali suatu hukum da dari dalil syarak seorang mujtahid di samping berijtihad langsung kepada nas juga berijtihad dalam menerapkan hukum yang telah dihasilkan itu pada kenyataan yang ada. Oleh sebab itu, menurutnya seorang mujtahid dalam menghadapi suatu kasus yang harus dicari kan hukumnya harus melakukan dua kali ijtihad. Ijtihad pertama adalah ijtihad istimbati, yaitu berijtihad dalam memperoleh hukum dari nos. Dan kedua, ijtihad tatbiki, yaitu suatu ijtihad yang dilakukan untuk menerapkan ketentuan hukum yang telah dihasilkan dari nas tersebut. Pada ejtihad pertama, seorang mujtahid berhadapan langsung dengan nas. Sedangkan pada ejtihad kedua, ia berhadapan dengan kenyataan subjek dan objek hukum. Adakalanya hukum yang telah dihasilkan berdasarkan ijtihad langsung pada nas itu tak bisa diterapkan pada subjek dan atau objek hukum karena jika hukum itu diterapkan akan berdampak negatif yang lebih besar artinya kemaslahatan yang ingin dicapai dari penerapan hukum yang dihasilkan melalui melalui ijtihad istimbati itu berhadapan dengan suatu kemodorotan atau kemafsadatan yang kualitasnya lebih besar dari kemaslahatan yang akan dicapai. Dalam kasus seperti ini, menurut Syatibi, Mujtahid harus mencarikan hukum lain sehingga kemaslahatan bisa dicapai dan kemafsadatan tidak muncul. Oleh sebab itu, ilmu sufik merupakan ilmu yang sangat penting untuk diketahui dan dipahami dalam rangka menggali dan menerapkan hukum-hukum syarak sehingga apa yang yang diinginkan dari hukum itu dapat tercapai. Baik. Mungkin cuma sampai di sini dulu Insya Insyaallah pada uh, besok insyaallah ya kita sambung lagi pada materi baru yaitu tentang pengertian usul fiqh. Nasrul minallah wa fatun qurib wa basyir mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.